ada yang guling-guling nangisnya, ada yang air matanya kayak air mancur. Enggak, Maryam itu aja enggak pernah. Apalagi yang lebih dari itu, maka inilah perempuan yang sangat dirindukan surga. Inspirasinya Sayyidah Maryam. Sekarang laki-laki siapa? Ada yang lebih tinggi? Ada dua jomblonya laki-laki yang disebutkan di Al-Quran dan keren banget. Yang pertama Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan yang kedua Nabiullah Yahya alaihissalam. Makanya saya menamakan putra saya yang ketiga dengan nama Yahya. Saya suka nama-nama Nabi, suka nama-nama sahabat. Namanya Yahya Ayyash, Ayyash itu sahabat Nabi. Yahya Ayyash digabung jadi nama seorang mujahid Palestina, Yahya Ayyash. Jadi Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yahya adalah contoh jomblo. Walaupun kemudian nanti Nabiullah Yusuf menikah, tetapi di masa singlenya, masa jomblonya, masa mudanya, mereka pernah diuji dengan perempuan, tapi mereka berhasil menjaga kehormatan mereka. Dua-duanya diuji sama dengan perempuan. Bahkan Nabiullah Yahya lebih berat lagi ujiannya, sampai beliau dipenggal gara-gara tidak menerima ajakan perempuan yang ingin mengajak beliau berbuat dosa. Sampai dipenggal. Kalau Nabi Yusuf di penjara, kalau Nabi Yahya dipenggal. Bagaimana wafatnya Nabi Yahya? Dipenggal ketika sedang sujud. Wafat. Ketika sedang sujud dipenggal. Kenapa dipenggal? Permintaan dari putri raja yang ditolak cintanya oleh Nabiullah Yahya gara-gara dia tidak mau beriman. Gara-gara itu Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yusuf di penjara gara-gara beliau menolak seorang istri dari seorang pejabat untuk berbuat dosa, bahkan sudah ditarik sekencang-kencangnya baju beliau dan sobek di bagian belakangnya, beliau tolak. Kalau kita mungkin awal nolak pasti tertarik, ya udahlah. Ini bukan saya yang maksud, saya terpaksa. Modus. Nabi Yusuf nggak ada bahasa saya terpaksa, benar-benar beliau menghindar sampai sobek bajunya. Dan itu bukan baju yang mudah sobek, baju yang tebal. Sobek baju itu. Apakah Nabi Yusuf tidak normal? Normal. Wa hamma biha laula amra ayatun min rabbi. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf tertarik kepada dia. Sama tertariknya, normal. Jadi jangan bilang, ah Nabi Yusuf kan gak normal, terlalu istimewa, makanya bisa menghindar. Normal, cowok seperti kita, ham mabiha. Kita juga punya ham, atau apa itu ham? Gairah. Keinginan, itu ham. Bukan hak asasi manusia ya. Keinginan, hamun. Hamun itu keinginan, gairah. Wa ham mabiha. Itu ayatnya. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik kepada dia. Kalau bukan karena melihat ayat dari Tuhannya. Apa ayat dari Tuhannya? Wajah Nabiullah Yakub tiba-tiba muncul di depan Nabi Yusuf.